Apa aja sih? Bunda udah swab, jadi saya juga mau antigen lagi. Antigen? Saya antigen. Acara apa ini, Bun? Baru. Di dalam. Bunda di dalam aja. Oh ya. Good pagi, selamat morning. Hari ini kebetulan hari ini akekah napa-napa buatan? Enggak, oh ya. Enggak paham. Jadi apa namanya? Akekahan ponakan saya, Kirei. Jadi putri pertama dari Ai, Kartikasari sama Angie, adik kami yang bungsu. Nah, nanti kita lihat suara alunan merdu. Alunan merdu dari Ashifa. Jadi Ashifa itu jadi spesial gini nih. Kadang-kadang tuh kan kadang-kadang kita ada pengajian apa segala macam yang suaranya keras-keras gitu. Kalau Ashifa ini beda. Itu mendayu-dayu, merdu gitu, terus kita enak gitu dengarnya. Jadi, Masya Allah, tuh beli orang. Kangen tuh, Wong Jepur ini loh, Wong Jepur kenalin dong, Ashifa. Di vlog saya dikenalin ya. Ini sebagai... Iya, Assalamualaikum. Kami dari tim Sholawat Ashifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Yang kemarin mengaji pengajian di tempat Kak Aurel Atta, sekarang di akikahnya Mbak Ahi dan Mas Enji. Semoga lancar, putrinya barokah dan jadi anak yang solihah. Satu, insya Allah hafal Al-Quran. Dan sebelum acara, dan sebelum masuk kita selalu antigen. Jadi dimanapun tuh acara kalau kelihatan kita ngumpul-ngumpul itu sebenarnya depan rumahnya ada antigen. Prokes. Ada prokes. Sudah nyaman duduknya Mbak Yuni. Tarik nafas. Kelen. Kelen. Ini gimana, Opa? Ya, apa? Jangan. Happy happy. Bu Santi natural project. Enggak apa-apa ya? Iya, enggak salah. Aku mau calon. Kan tak calon. Happy anniversary. Gimana nih, Sa? Baru colok, colok-colok lagi, colok lagi. Tiap hari dicolok. Rasanya? Endol. Lucu banget sih kamu, sayang. Gitu. Maunya gini. Maunya gini. Nggak mau digituin. Maunya begini. Ya udah, Angie banget. Ini Om Angie nih, anak. Oh iya, sayang. Itu papa apa? Ambilnya ayah apa papa? Papa. Papa. Tuh, papa mana cari papa? Papa. Lu liatin bunda dulu ya, Dode. Iya. Ngurul ya? Ini cucu ya? Iya. Iya. Tahu ada cucunya. Iya. Cucak. Iya, nak. Ini ada cucak ini, lho. Cucak ini. Ini aku mau jadi timpa gitu. Tuh, kan lihat. Aku mau jadi timpa gitu. Mami udah 40 days. Hah? Iya, 40 days. Kebal.
meter lagi. Kita agak khawatir karena
Yuni sama saya sempat sesar juga, ngerasain gimana rasanya itu cepat. Tapi kita lihat adik kita ini agak sulit, hampir 1 jam gitu. Jadi memang perjuangan juga untuk Ai, karena memang nggak mudah juga untuk Ai. Khusus untuk mengantar kesuksesan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan untuk menyambut sang buah hati Syamalani Yuki Kirei Nji binti Fazli Rahman. Selamat buat Ananda, Angie, Ananda Ai, buat Kire yang sudah alhamdulillah wasyukurillah sudah memasuki hampir 36 hari sudah pemberian nama. Saya mensyukuri, alhamdulillah, semoga dia jadi anak yang soleha atuh kepada kedua orang tuanya, buat ayah, ibunya maupun kakek neneknya. Tadi rangkaian acara dari akikahan Kirei yang banyak banget.